Halo guys, kembali lagi ke channel Segelaman guys. Ini motor X-Raider-nya tidak bisa hidup guys. Ini abang kita, dokter dari Beda Otomotif ini sedang cek kereta mesin tersebut. Itu tandanya mengecek daripada kompres mesin. Ini tadi tiba-tiba mati di jalan dan tidak mau hidup guys. Sini kita akan mengecek dari pengapian dulu ya, dari busi dulu. Nah, ini businya kita cek sudah hitam guys ya, dan langsung dicoba ke busi yang baru. Sudah diganti busi baru tapi masih juga tidak mau hidup ya. Cek ke injeksinya. Tapi tetap tidak mau hidup. Kita cek ke pengapian ada, tapi kita cek lagi ke baterai atau akinya guys. Beda. Beda.
tindakan daripada injeksinya kurang kuat. Kita cek langsung. Bang, yang dekat-dekat, Bang. Oke, siap. Nyembur orang. Siap. Ternyata percikannya itu kuat, guys. Berarti injeksinya itu bagus. Kita coba kembali dengan kira-kira 7 tetes sama 5 tetes ya. Ini semua tuh gimana? Kita coba lagi, kita masukkan. Ayo, nah, mana bisa go? Udah, langsung kita coba selak. Oke, kita coba, guys. Terus itu tadi apa yang kena itu, bos? Kompresinya hilang. Terus cara naikin tadi gimana? Dibuang dulu kompresinya. Dimasukin oli, buang sisa oli. Kok bisa gitu ya, bos? Tiba-tiba dia emang sering. Kalau hilang kompresinya gitu kan biasanya ringnya udah lemah. Tapi olinya kali sekalian aja, Bang. Jentar dulu orangnya lagi. Oke, ya guys, ternyata di sini sudah dicek satu-satu pengapian sama aki sama injeksinya, Bang. Dan akhirnya kompresnya yang hilang, guys. Sudah kita coba bentuk kompresnya tadi dari mesinnya, akhirnya dapat, guys. Oke, ya guys, kita terima kasih. Bagus enggak? Oke, sudah normal, guys. Itulah kendala yang sering terjadi pada motor Matic itu, kompresinya sering hilang, guys. Oke, ya guys, sekian dulu video kita. Terima kasih. Terima kasih.